Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa Pakak TV dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnakum azwaja. Kami jadikan, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada tangis dan ada tawa. Dan semuanya berpasang-pasangan. Kalau kita mencintai sesuatu, ya, kita juga membenci sesuatu. Seperti hukum yang sudah kita alami selama ini. Kita juga minum, kita juga harus buang air kecil. Kita harus makan, kita juga harus BAB dan seterusnya. Oleh karena itu, setelah kita belajar jujur, kemudian kita belajar sabar, kita belajar syukur, ya, kita harus juga belajar ridho, rela. Rela dalam apa? Karena apa? Hidup ini Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau, dulu kita tidak pernah membuat proposal atau pengajuan, ya Allah, aku ciptakan ya Allah jadi sesuatu. Misalkan ingin menjadi matahari atau jadi bintang atau menjadi makhluk seperti atau jadi malaikat, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih, Allah mentakdirkan, ya kan, kita sebagai manusia. Allah dengan qodrat iradatnya memilih kita menjadi orang beriman. Allah tak memilih kita menjadi makhluk sebaik-baik bentuk. Maka di sini bagaimana permasalahannya adalah ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebelum belajar biasanya kita berikrar dengan kalimat raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, sebagai sesembahan kita, sebagai Tuhan kita. Wabil Islami dina. Nabi Muhammad sebagai Nabi kita dan Islam agama kita. Ini semua adalah bentuk keyakinan kita. Panggilan dari hati kau dalam pengakuan kita, ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan ridho, tidak bisa kita dipaksa-paksa. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ridho Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Oleh karena itu, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilahirkan sebagai muslim maupun muslimah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam kondisi sehat wal afiat. Tetapi rasa syukur itu tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah. Kita harus bisa melalui kehidupan ini, ya. Kita punya progresivitas, kita punya visi ke depan yang lebih panjang, punya visi besar untuk berkontribusi dalam peradaban ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kami singgung, kalau kita ridha Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita berdoa, yang kedua kita ikhtiar, yang berikutnya kita bertawakal, dan semuanya berjalan secara linear.
Tidak bisa kita hanya ikhtiar saja, ya. Wis pokoknya kerja kerja kerja, ya kan? Tidak bisa. Atau ndungo tok ndak bisa. Yo ndungo, yo usaha dan tawakal. Fatawakal ala Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa tok, ya kan? Tapi kita tidak mau merencanakan ikhtiar, enggak mau menggerakkan. Oleh Allah Subhanahu kita diberikan apa? Diberikan akal, ya. Dikasih ilmu, dikasih rasa, dikasih keimanan, kita dikasih tangan, dua mata, ya kan? Dan semuanya ini harus apa? Disinergikan, ya kan? Digerakkan untuk menuju sebuah tujuan, amal soleh. Kalau kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kita berdoa, kemudian kita ikhtiar, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kenikmatan, ada keridhaan di situ. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita bisa menjalani bahwa hidup ini terasa dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ora urip karepe dhewe. Gak langsung metu-tutuk watu, kepingin ini dan itu tidak. Tapi semua ini ada sistemnya. Allah yang meliputi kita semuanya. Oleh karena itu Allah ciptakan ujian, permasalahan. Allah juga berikan solusi, ya kan? Allah juga menguji kita dengan rasa kurang. Allah juga memberikan kelebihan. Oleh karena itu kita tidak bisa memilih salah satu, Bapak dan Saudara sekalian. Kita memilih ini saja. Kita mau yang ini saja, tidak bisa dua-duanya, ya kan? Kadang-kadang harus kita lalui. Begitu kita mulai lahir di bumi ini sampai kita mati, nggak mungkin nangis terus, sedih terus, atau ketawa terus, tidak mungkin. Maka dua-duanya akan berjalan. Ada saatnya tangis, tentunya juga ada tersenyum, ya, gembira. Tapi ingat, menangisnya tetap ada batasan, sedihnya terbatas. Senangnya juga terbatas. Semua itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku hukum keseimbangan. Oleh karena itu, mari kita belajar ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak ridha terhadap ketentuan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, apa? Barang siapa tidak ridha dengan ketentuanku, kata Allah, silakan mencari Tuhan selain aku dan keluar dari kolong langit bumi ini. Mana mungkin? Ya, jadi oleh karena itu kita harus belajar jujur, kita belajar sabar, kita belajar syukur, juga belajar ridho. Mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan pada sore hari ini di episode yang ke-26 mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, ya, untuk kita semua, dan bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Hadanallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.